السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. الحمد لله، hari ini kita sambung tafsir ijmali kita berkenaan surah Ali Imran, dan kita dah masuk berkenaan kisah keluarganya Imran. Minggu lepas kita cerita berkenaan dengan bagaimana imra'atu Imran, isterinya Imran. Kalau ikut kat sini Israiliahnya lah, dia sebut namanya adalah Hannah, wallahu alam. Untuk penceritaan bolehlah, tapi nak cerita isteri Imran ni, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak dapat anak, tak ada anak. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan permintaan dia, dia mengandung. Tapi sayangnya waktu dia mengandung tu, Imran tu meninggal dunia. Okey, jadi dia bila dia lahirkan anak dia ni, dapat anak dalam kandungan tu, dia nazarkan untuk berikan anak dia ni untuk menjadi khadam Masjidil Aqsa, untuk jadi khadam di di Baitul Maqdis. Lalu kemudian biasanya yang kita sebut minggu lepas, orang yang jadi khadam ni selalunya dari golongan laki ke perempuan? Laki. Selalunya daripada golongan laki. Maka bila dia bernazar tu bahawasanya dia akan berikan anak kandungan dia ni untuk jadi khadam di Baitul Maqdis, dia menyangkakan bahawasanya anak tu laki. Tapi kemudian bila dilahirkan, dia tengok-tengok anak tu perempuan. Lalu dia sebut yang sebagaimana telah direkodkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inni wada'tuha untha. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melahirkannya sebagai anak perempuan. Kenapa dia sebut macam tu? Sebenarnya jantina ni bukan atas kita. Inni wada'tuha untha. Dia kata, ya Allah, aku telah melahirkannya sebagai perempuan, sebab seolah-olah dengan tawaduknya dia nak kata niat dia tu dia nak lahirkan anak lelaki, sekali dia terlahir anak perempuan. Lebih kurang macam tu lah. Walhal kata Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu a'lamu bima wada'at. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala lebih mengetahui jantina bayi yang dilahirkan tu, ataupun dengan erti kata lainnya, Allah yang mentakdirkan bayi itu wanita. Okey, sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala ada rancangan lain untuk dia. Yang ni kita tengok dalam kehidupan kita, doa kita ni tuan-tuan, dari sudut Allah Subhanahu Wa Taala jawab. Insya-Allah memang Allah jawab semua. Cuma sama ada dia jawab cepat ataupun dia jawab tertangguh, ataupun dia berikan lebih baik daripada yang kita minta. Dari kata istilah reject, tolak terus tu, wallahu alam, pengalaman saya alhamdulillah memang tak pernah lalu lah macam tu. Orang lain pun saya duk tanya, tak pernah lalu lah. Reject maksudnya tolak terus, tak ada ganti dengan lebih, tak ada. Dia tak ada macam tu. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, aku memustajabkan doa orang yang meminta. Mustajab, bezanya cepat ataupun lambat, ataupun dia berikan pilihan ataupun keadaan yang lebih baik. Sama macam ni, isteri Imran minta, dia harap anak dia tu lelaki. Sekali tiba-tiba dilahirkannya perempuan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tahu semua tu disebabkan Allah ada ketentuan ataupun takdir lain baginya. Kemudian dia berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala melindungi anaknya daripada syaitan. Yang ni kita bincang juga minggu lepas, apa maksudnya memelihara anaknya daripada syaitan? Apakah maksud tidak digoda syaitan? Yang tu tak boleh lah. Okey, tapi maksudnya saya ingat penafsiran yang paling tepat adalah anaknya dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala daripada dirasuki syaitan. Maka Nabi Isa AS memang tak pernah maksudnya pengalaman dikenakan ada syaitan menghirap dalam badan dia ke apa, tak ada. Okey, jadi ni doa yang baik, salah satu doa ketika buat tahnik anak tu pun, ini salah satu doa yang baik. Doakan, lindungkan dia dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Baik. Kemudian kita sambung ayat tu. Macam mana dengan permintaan isterinya Imran ni, iaitu dia nak offer ataupun tawarkan anak dia ni jadi khadam di Masjidil Aqsa ataupun di Baitul Maqdis, padahal anak dia perempuan. Allah Subhanahu Wa Taala terima ke tak?
Kata Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, iaitu Allah Subhanahu wa taala Tuhannya menerima nazarnya dengan penerimaan yang baik, wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria, iaitu Allah Subhanahu wa taala terima Maryam sebagai khadam di Baitul Maqdis, dan Allah Subhanahu wa taala membesarkannya dengan baik jadi orang yang soleh. Bukan saja jadi orang yang solehah, malahan kata Nabi SAW, pemaisuri di syurga ni ada 4. Okey, siapa dia? Maryam binti Imran, begitu juga Asiyah binti Muzahim, begitu juga Khadijah binti Khuwailid, dan juga Fatimah binti Rasulullah SAW. Jadi kita, bila kita cerita pasal Maryam ni, kita bukan cerita pasal calang-calang orang. Kita cerita pasal top 4 women. Orang kata apa? Wanita yang 4 teratas dalam sepanjang sejarah manusia sampai kiamat. Ni bukan calang-calang orang. Okey, Maryam anaknya Imran. Baik. Kata pengarang, Allah menerima Maryam sebagai nazar disebabkan permohonan ibunya. Allah meredainya untuk menjadikannya orang yang semata-mata berkhidmat dan beribadah di Baitul Maqdis, walaupun Maryam masih kecil. Bukan saja kecil, perempuan pula tu. Daripada kecil dah biasa macam tu dah. Padahal orang yang dikhususkan untuk berkhidmat di Baitul Maqdis biasanya adalah lelaki yang akhil baligh dan sanggup melaksanakan perkhidmatan. Maknanya kisah Maryam ni special kisah, kata. Selalunya lelaki. Tapi sampai kisah dia ni Allah terima, walaupun wanita. Allah memelihara dan mendidik Maryam serta membesarkannya dengan sebaiknya. Pendidikan yang diberikan Allah kepada Maryam meliputi rohaniah dan jasmaniah, maka dia menjadi seorang yang berbadan sehat dan kuat serta baik budi pekertinya. Dan Allah telah menjadikan Nabi Zakaria sebagai pengasuh dan pelindungnya. Diriwayatkan bahawasanya ibunya menjemput dan menghantarnya ke masjid, lalu meletakkannya di hadapan para pendeta yang ada di sana. Maknanya dia bawa Maryam ni, dia letak depan pendeta-pendeta ni yang memang golongan lelaki yang memang dah berkhidmat di Baitul Maqdis. Dia letak dekat situ, lalu dia kata, ambillah oleh kamu anak yang aku nazarkan ini. Ini ada anak aku nazarkan untuk Baitul Maqdis, beri pada pendeta sana, ambil, jaga dia supaya dia berkhidmat di Baitul Maqdis. Maka para pendeta ni semua bila diberikan bayi ni, mereka semua berebut. Sebab apa? Sebab Imran ini dia merupakan seorang pemimpin di kalangan Bani Israel. Dia di kalangan orang besar. Jadi dapat anak Imran ni satu benda yang besar lah. Untuk jaga anak Imran, satu penghormatan. Sebab Imran ni pun dia bukan orang biasa. Dia pemimpin di kalangan Bani Israel ketika tu. Maka para pendeta ni pun duk berebut nak dapatkan bayi ni. Mereka, kesemua mereka ingin menjadi pengasuhnya. Lalu kata Nabi Zakaria AS, dia kata, aku lebih berhak mengasuhnya kerana makciknya adalah isteriku. Okey, apa maksudnya? Isteri Zakaria merupakan adik-beradik isterinya Imran ataupun Hannah yang disebut dalam ni, iaitu ibu Maryam. Okey, maksudnya Maryam ni pangkat dengan Nabi Zakaria ni apa? Sebenarnya pak dia punya mak menakan dia lah, yang adik-beradik mak dia. Tetapi kini suami kepada mak menakan dia. Pak menakan, boleh cakap pak menakan lah. Kita pun selalu panggil pak menakan lah kan, kalau gitu kan. Baik. Jadi Nabi Zakaria AS sebut macam tu. Tapi para pendeta lain menolak. Kata, bukan atas sebab tu saja kami boleh beri pada kamu. Maka dia kata, mari kita cabut undi. Maka mereka pun semua pergi ke sungai Jordan untuk melepaskan anak panah mereka masing-masing ke dalam sungai. Sesiapa yang anak panahnya dapat bertahan menghadapi arus sungai dan lebih cepat timbul ke permukaan sungai, maka dialah yang berhak mengasuh Maryam. Okey, kisah cabut undi ni bukan cerita baru. Waktu datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib kan, dia nazar kan, kalau dia jumpa telaga Zamzam, apa dia nak buat? Dia akan korbankan salah seorang anak dia. Anak dia 10 orang. Ini zaman jahiliah, korban anak. Lalu ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, si Abdul Muttalib ni memang duk cari. Waktu tu telaga Zamzam dah terkubur dah, tak tahu kat mana. Maka sumber air mereka ketika tu susah. Okey. Jadi dia fikir kalau dapat sumber air dekat telaga Zamzam ni, oi, mudah keadaan lah, kata.
supaya orang, yalah, orang datang buat haji boleh minum air dan sebagainya. Lalu dia cari, cari tak jumpa, korek sini tak jumpa. Sampai satu hari dia dapat mimpi, ditunjukkan di mana telaga Zamzam. Maka dia tengok keadaan tu, dia korek, korek-korek, dia sungguh jumpa, jumpa telaga Zamzam tu. Ha, sekarang ni dia dah bernazar apa dia? Dia dah bernazar untuk korban salah seorang anak dia. Korban apa dia tu? Korban sembelih, ya? Korban sembelih. Korban anak dia. Dahlah dia ni pula, bila nak korban anak dia tu, anak dia ada 10 orang. Apa dia buat? Dia cabut undi. Okay? Dia cabut undi. Itu saya selalu fikir. Awak lah ketika ni tak keluar nama Abu Lahab. Dia cabut undi daripada anak dia 10 orang. Dia tarik keluar nama siapa? Keluar nama Abdullah. Ayah Nabi SAW. Keluar nama Abdullah. Lepas tu dia pun fikir, oh sudah kerja. Abdullah ni anak dia paling sayang. Lepas tu dia kata cabut lagi lah. Dia cabut keluar lagi. Dia keluar lagi Abdullah. Dia cabut lagi, dia keluar Abdullah. Sudah kerja 3 kali. Lelah dia pun pergi tanya dekat dia punya, bukanlah ulama' tapi tukang karut time tu. Orang kata apa, Bangkali bomoh ke apa. Tanya macam mana nak buat. Dia kata, aku tak mau sembelih Abdullah ni. Tadi dia bernazar. Okay. Lalu dia punya tukang karut tu kata, sekarang ni kamu cabut di antara nama Abdullah ni dengan unta tu. Cabut berapa kali sampai keluar nama unta tu. Sampai keluar cabutan unta tu. Sekali kamu tarik, kamu ganti dengan 10 ekor unta. Maka ditarik keluar Abdullah. Tarik keluar Abdullah. Berapa kali? 10 kali. Okay. Kali terakhir baru keluar cabut-cabut, keluar keluar unta, bukan keluar Abdullah. Maka kata tukang karut tu, kamu ganti dengan 100 ekor. 100 ekor unta. Lalu selamat Abdullah daripada tak pasal-pasal kena sembelih dopok dia. Kes-kes cerita cabutan ni bukan benda cerita baru lah. Jadi berbalik kat sini, kisah Maryam ni pun ketika nak tengok siapa hak duk jaga dia tu yang akan bertanggungjawab pada dia, sama juga mereka tembak panah dalam sungai Jordan, tengok panah mana yang paling cepat timbul, dapat lawan arus dan sebagainya. Lalu beberapa kali dibuat setengah riwayat pun kata 10 juga. Wallahualam. Ternyata Nabi Zakaria AS yang menang kerana anak panah beliaulah yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Lalu Maryam segera diserahkan kepada Zakaria untuk diasuh dan dididik di bawah asuhan makciknya sendiri. Makcik dia hidup lagi. Okay, jadi selamatlah kira. Maryam jatuh ke tangan keluarga jugalah. Okay, maka makcik dia yang jaga dia, ajar dia, besarkan dia dan sebagainya. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Yani karamah. Setiap kali Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab. Mihrab ni maknanya tempat ibadah Maryam ni diasingkan sebab dia perempuan. Dia ada bilik khas untuk dia, untuk dia duduk dalam tu ibadah, orang tak boleh kacau. Setiap kali dia masuk dalam mihrab, dia mendapati ada makanan di sisinya. Ada berbagai buah-buahan di sisi dia. Okey. Jadi di situ Zakaria ni pelik, alaihi salam pelik. Dia tanya kepada Maryam, "Anna laki hadha?" Dia kata, "Siapa bagi kamu semua ni?" Kata Maryam, "Qalat huwa min indillah." Ni semua adalah, yang ni adalah kita kata karamah. Kenapa karamah? Ada sebahagian yang kata maksud Maryam tu ada orang sedekahkan buah-buahan kepada dia. Ini untuk orang yang lebih minat pada tafsir, kena logik dan sebagainya lah. Sebab orang kata, tapi tak, kita kata tak munasabah sedemikian. Sebab kalau orang bagi sedekah pada Maryam, Abang Zakaria tak balik, mesti dia tahu. Orang bagi sedekah ni baru orang bagi. Kita balik masjid bawa makanan, mana masjid bagi. Tu ya apa beliknya. Tapi sekarang ni yang dia jadi hairannya, kenapa kita kata karamah? Sebab buah-buah yang ada di sisi Maryam untuk dia makan waktu di ibadah tu, buah-buahan tu adalah buah-buahan yang tak wujud pada musim tu. Okey, sebagai contoh, kotlah satu hari nanti tuan-tuan masuk masjid tengok Maulana Farid kita ni tengah solat kan. Esok katanya, esok. Sekarang bulan 11. Tengok-tengok dia solat kat sebelah dia ada 10 kg harum manis. Pelik. Kalau 10 kg betik boleh beli kat kedai. Kat sebelum Shell tu boleh beli kan. Tapi ni masalahnya harum manis, bukan musim harum manis. Esok pula masuk masjid, tengok dia solat, tengok sebelah dia ada durian musangki. Oh tu dia. Bukan musim dia kan. Hari ketiga pula masuk, tengok ada rambutan pula 2 kg. Tu dia kata. Bukan musim dia. Jadi dia punya ceritanya sekarang, buah-buahan yang Maryam dapat ni, kalau musim sejuk, ada di antara buah-buahan yang dia dapat tu buah-buahan musim panas. Kena pula dekat Palestin ni, Baitul Maqdis ni,
dia punya musim buah, dia punya buah tu memang sangat-sangat ikut musim. Yang menariknya, okey, yang menariknya sebab tu kita kata apa ni, tak munasabah Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada hujung tahun, tak munasabah. Sebab apa? Sebab Allah sebut waktu Maryam nak bersalinkan dia, Allah kata goyangkan pokok tamar tu, akan jatuh buah tamar dan juga dekat kaki kamu ada sungai. Kalau kita tengok hujung tahun dekat Palestin, sungai tu beku habis, sejuk. Buah-buahan pun tak ada hak ranum masa tu. Saya ingat Allahyarham Dr. Jihad dulu daripada apa Patani dulu, dia sebut perkara ni, dia kata jadi dari sudut sejarahnya kalau kita tengok bulan berapa dekat Palestin yang buah-buahan tu ranum, dia kata barangkali bulan 4, bulan 5 macam tu. Bukan hujung tahun. Kenapa saya sebut bukan hujung tahun? Sebab yang mereka sambut Christmas tu, mereka sambut hujung tahun. Yang cerita Christmas tu pula, kenapa mereka sambut hujung tahun? Sebenarnya wallahualam, barangkali mereka ni orang Kristian, mereka pun tahu Nabi Isa AS tak lahir pada hujung tahun, tak lahir pada 25 Disember. Tapi kenapa dia jadi 25 Disember tu? Cerita dia bila Rom masuk Kristian, dari sudut sejarah dia. Sebab Rom ni daripada lepas zaman Nabi Isa AS diangkat ke langit, Rom ni agama pagan. Tak, agama pagan hok jenis ada macam-macam Tuhan tu kan. Ada Tuhan matahari, ada Tuhan nak terbang ke matahari, lepas tu Tuhan tu cari benda-benda tu semualah. Hok agak yang stok Tuhan dia tu tak tahu berapa banyak tu. Okey. Jadi Rom ni agama pagan. Selama berapa lama? Lebih kurang 300 tahun lebih. Sehinggalah salah seorang daripada dia punya maharaja tu, nama dia Konstantin nama dia. Caesar apa saya tak tahu. Tapi Konstantin nama dia. Suatu hari dia berperang dan dia mimpi esoknya dia menang peperangan, dan juga dia punya tentera dia bawa bawa perisai yang ada lambang salib. Maknanya agama Kristian lah ketiga tu. Lalu apa dia buat? Dia umumkan sebab nak menang perang tu, dia umumkan kita semua masuk Kristian gara-gara sebab nak menang tu. Maka ketika tu Rom masuk Kristian, kekal lah sampai sekarang Roman Katolik tu dekat Rom. Rom masuk Kristian. Bila orang Rom masuk Kristian, mereka tanya kat paderi Kristian ni. Lebih kurang macam tu lah sejarah dia. Kita nak kata sejarah bersanad sangat pun tak ada juga. Tapi sekadar sampai kat kita macam tu lah. Mereka tanya dekat golongan pendeta-pendeta Kristian ni semua. Mereka kata, sekarang ni kami dah masuk Kristian, apa hari kebesaran kami? Jadi mereka nak cakap hari lahir Nabi Isa AS. Masalahnya adalah Nabi Isa lahir barangkali bulan 3, bulan 4, pertengahan tahun macam tu. Dan mereka bila orang Rom tanya pada mereka, mereka takut orang Rom ni macam jauh sangat daripada agama asal mereka, sekejap lagi mereka murtad pula, murtad Kristian lah. Maka apa yang mereka sebut? Mereka ambil tarikh hari perayaan pagan Rom, sempena tertubuhnya Empire Rom tu yang diasaskan oleh pengasas dia nama Romulus II dulu. Dia punya apa? Dia punya tarikh lahir ataupun tarikh sambutan tu adalah pada 25 Disember. Kelahiran pengasas Rom pada tarikh 25 Disember. Maka pendeta Kristian ni pun gamaknya dia bohong sama dia. Dia kata daripada depa ni duk murtad, kita kata okey, 25 Disember tu kena tarikh yang sama dengan kelahiran Nabi Isa AS. Hak tu yang jadi Christmas sampai sekarang tu. Okey, tapi dari sudut sejarahnya tak tepatlah, sebab kita kata waktu Nabi Isa AS lahir, masa tu buah-buahan tengah ranum. Jadi saya ingat Allahyarham sebut lo lebih kurang bulan 3, 4, bulan 5 lah macam tu lah kalau kita tengok musim panas dekat sana. Okey, wallahu a'lam. Baik. Jadi balik pada sini, yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk Maryam ni apa dia tuan-tuan? Perkara di luar kebiasaan yang berlaku kepada hamba Allah yang saleh ataupun salihah. Kita panggil apa? Karamah. Dan karamah ni tak boleh belajar. Kok lepas ni tuan-tuan mai kat saya kata, "Ustaz, boleh tak ajar zikir-zikir yang bila saya bangun esok ada harum manis kat sebelah saya?" Tak boleh belajar, dia tak ada. Dia satu perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada hamba-Nya yang soleh ataupun solehah. Itu karamah. Dia tak boleh macam, "Okey, sekarang ni saya ada karamah. Saya ketuk meja 3 kali, saya pergi tuan-tuan ambil durian musangking seorang satu kat bawah ni." Kalau boleh belajar macam tu namanya sihir, bukan karamah. Karamah ni tak boleh belajar. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Maryam ni karamah dengan berbentuk buah-buahan di luar musim. Sebab tu Zakaria alaihissalam bila dia masuk mihrab Maryam, dia tengok ada makanan ni, dia rasa pelik. "Anna laki haza, siapa beri kamu ni?" kata. Pelik sebab buah-buahan di luar musim. Maka kata Maryam, dia kata huwa min indillah. Dia adalah daripada sisi
Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan kepada dia. Baik. Lanjutan daripada tu, bila dia tengok, kita sambung ayat seterusnya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, di sanalah Zakaria berdoa. Apa maksudnya? Okey. Maknanya bila Zakaria masuk dalam mihrab Maryam, kemudian dia tengok ada buah-buahan ni di luar musim ni. Maknanya benda tu karamah menandakan solehnya Maryam ni. Dia seorang hamba Allah yang soleh. Maksudnya dia seorang yang sangat disayangi Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bila dia keluar daripada mihrab dia, nak keluar, nak jadi ke cerita, Zakaria alaihi salam ni pun macam Keh Imran juga tadi, dia tak ada anak. Okey, dia tak ada anak. Maka dia keluar daripada dia keluar daripada mihrab Maryam, dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Allah kata hunalika, di sanalah. Iaitu bila dia tengok Maryam ni seorang hamba yang solehah, dia pun timbul keinginan dalam hati dia, saya pun nak seorang anak yang soleh. Maka dia keluar daripada mihrab Maryam, lalu dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah aku daripada sisimu seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Innaka sami'ud du'a. Baik, dia kata walaupun Nabi Zakaria AS tahu bahawa isterinya mandul, tak boleh nak ada anak, isterinya mandul, dan begitu juga mereka telah lanjut usianya, namun beliau tetap mengharapkan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, di mihrab tempat Maryam beribadah, beliau memanjatkan doanya kepada Allah, semoga Allah berkenan menganugerahkan kepadanya keturunan yang saleh, lagi taat, mengabdikan diri kepada Tuhan. Doa yang timbul dari lubuk hati yang tulus ikhlas dan penuh kepercayaan kepada kasih sayang Allah lagi memperkenankan segala doa, dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Dikabulkan oleh Allah, lalu Allah mengutuskan malaikatnya kepada Zakaria alaihissalam untuk beritahu apa? Untuk beritahu kamu akan dapat anak. Okey, kat sini kata pengarang ada beberapa pengajaran yang kita boleh belajar kat sini. Ada dua dia kata. Yang pertama, ayat ini merupakan dalil disyariatkan kita memohon anak ataupun zuriat kerana itu adalah sunnah para rasul dan nabi alaihi salam. Doa minta zuriat, kita kata kan. Malahan saya ingat Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dia ada sebut juga salah satu daripada manfaat perkahwinan ni adalah untuk dapat anak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kita di atas muka bumi ni memang dengan tujuan untuk berkembang generasi, memang tu. Maka sesiapa yang buat perkara ni, dia kata lillahi taala, memang berkahwin, cari isi yang halal, kemudian doa minta zuriat, yang itulah dia menjalankan kewajipan, salah satu perkara yang Allah berikan untuk dia. Okey, cuba. Jadi itu salah satu termasuk dalam sunnah para rasul adalah memohon pada Allah minta anak ataupun zuriat yang soleh. Itu sebahagian daripada sunnah para rasul dan para nabi. Okey, apa dalilnya Ustaz? Dalilnya Nabi Zakaria alaihi salam minta daripada Allah nak dapat zuriat keturunan. Nabi Ibrahim pun macam tu juga kan. Kemudian Allah berikan dia Ismail dan kemudian Ishaq alaihi salam. Baik. Wajib bagi setiap insan memohon petunjuk yang keduanya kepada Allah untuk zuriatnya supaya mereka boleh menolongnya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Apa tujuan anak ni? Adalah supaya boleh tolong dekat dunia. Tolong kita, tolong buat ni, tolong buat tu, anak besar, tolong ni. Boleh tolong kita kat dunia ni. Anak pula selalunya adat kebiasaannya bila kita dah tua ni, masa tu lah lebih kita perlukan pertolongan. Kita kata kan, kerja ni, kerja tu dan sebagainya. Allah tak yah jauh. Saya umur ni pun kadang-kadang malam rasa macam, awal lah anak kita tak besar lagi. Kita nak suruh pergi beli makan, lapar lah. Kata cakap balik, besar sikit boleh bawa kereta. Sabar lah baru umur ni. Tapi ada rasa, kalau kadang-kadang bawa jauh, balik kampung ke, ada rasa kalau anak besar, anak boleh tolong bawa. Nak pertolongan tu sebahagian fitrah, memang macam tu. Okay, itu di dunia. Selain daripada tu, yang lebih utama juga supaya anak ni boleh tolong kita dekat akhirat. Sebab apa Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan anak yang soleh, ataupun kata Al-Ghazali kalau tak soleh pun dapat juga asalkan Islam, asalkan mukmin, asalkan orang Islam. Kalau kafir tak dapat apalah. Okey. Jadi dengan erti kata, dia bukan anak yang soleh saja. Anak yang soleh tu bonus.
Kalau tak soleh pun dapat juga. Dia punya bahagian dia, iaitu bila kita mati kelak, anak ni dia dipandang sebagai sebahagian daripada usaha kita. Okey, anak usaha kita. Maksudnya kita nak jadikan dia seorang anak yang baik. Kita hantar dia ke sekolah. Okey. Daripada awal lagi saya ingat waktu saya tanya pada pengarang ni, guru kami kata, saya tanya dia berkenaan kenapa anak, saya tanya berkenaan hadis itulah, wa waladun salih yad'ulah. Dan anak yang soleh yang mendoakannya. Dia kata sebab Nabi SAW sebut anak-anak adalah daripada usaha kamu. Usaha kamu, usaha bukan saja dari segi besar anak. Dia kata nun daripada awal tu, bila anak nak anak yang soleh, nak anak yang halal, di antara usahanya kenapa? Kena bernikah, kena cari isteri yang halal. Bila nak berkahwin, dia kata bukankah memerlukan usaha dari segi keuangan, dari sudut cari orangnya, kemudian berkahwin, kemudian dapat anak, alhamdulillah. Bila anak tu lahir pula, ada dia punya belanja dia, ada dia punya pendidikan dia, ada masa kena manjakan, ada masa kena disiplinkan. Berapa lama? Sebegitu lama. Paling kurang pun sampai umur dia balik pun, kalau lelaki barangkali 13, 14 tahun dan sebagainya. Itu pun tak berhenti lagi pendidikan tu. Okey, saya ingat siapa sejak sebut kat saya, dia kata jadi mak ayah ni, ada seorang sahabat jemaah dekat sana, kat Masjid Titi, dia kata jadi ayah ni ustaz, dia tak ada hujung. Ada orang kata kalau jadi mak ayah ni, anak kita kahwin habis kita. Tak ustaz, tak, dia kata komitmen sebagai mak ayah ni berterusan sampai mati, sungguh kata. Sebab kecil cara kecil, besar cara besar, kita punya apa, kita punya pertolongan pada mereka. Ya sungguh, sebab itulah dia anak ni Nabi sebut sebahagian daripada usaha kita. Sebab dia usaha berpanjangan. Dari sudut kewangan ada, dari sudut pendidikan ada, dan yang paling penting sekali dari sudut tarbiyah, iaitu pendidikan agama lah. Usaha kita. Kalau kita reti ajar, kita ajar dia. Kalau kita reti ajar tapi tak dan, upah orang ajar dia. Kalau kita tak reti mengajar, heret dia main ke masjid, dengar kuliah dan sebagainya. Hantar lagi kelas mengaji, cari orang dan sebagainya. Usaha. Itu usaha mak ayah. Okay? Jadi disebabkan dia usaha kita, maka bila kita meninggal dunia kelak, bukan saja dia doa, tetapi apa-apa perlakuan baik yang dia buat, semuanya kita dapat pahala. Apa-apa perlakuan baik, kalau dia umpamanya turun rumah, dia kata Allah lah kata nak pergi masjid lah dengar kuliah, Allah yang hampak dulu jenis suka dengar kuliah, teringat kat ayah ni pukulah, dapat pahala, dapat pahala. Okay? Ataupun apa-apa jenis kebaikan dia buat, dia bagi singgit kat masjid ke, apa-apa dia buat, sebab itu adalah usaha dia. Al-Ghazali rahimahullah, tadi saya dah sebut, pernah ditanya berkenaan perkara ni, macam mana kalau anak tu bukan anak yang soleh? Okey, dia Muslim, dia mukmin, tetapi dia bukan anak yang soleh. Kata Al-Ghazali, masih juga mak ayah dia dapat bahagian dia, sebab paling kurang pun anak dia adalah ahli tauhid. Dan anak dia tu ahli tauhid, maksudnya jadi orang Islam, yang tu pun jasa siapa? Jasa mak ayah dia. Maka dia dapat juga. Yelah, taklah sebanyak anak soleh ni, lagilah banyak. Tapi paling kurang anak kita Islam pun, dia kata yang tu pun insya-Allah dapat dia punya kebaikan dia, sebab tauhid yang dalam diri dia pun siapa yang terapkan? Mak ayah dia yang terapkan. Saya ingat dari sudut anak ni, ini yang lebih utamalah, harta kita dekat akhirat nanti. Itu yang lebih utama, sebab dia benda-benda yang tiga benda Nabi sebut tu, dia unsur berterusan. Anak kita jadi anak yang soleh, amin ya rabbal alamin. Kemudian dilahirkan cucu yang soleh. Yang cucu tu kita dapat dah bahagian kita. Dapat juga. Sebab hasil daripada anak tadi tu. Kemudian lahir pula cicit yang soleh. Dapat dah bahagian. Dapat sebab kita memulakan. Okey? Jadi sebab tu kalau kita tengok nama-nama orang yang keturunan-keturunan ulama ni, seronok lah kita kata. Daripada keturunan dia turun orang yang baik-baik. Banyak orang ulama yang beri sumbangan dan sebagainya. Baik. Kemudian dalam potongan yang seterusnya, firman Allah Subhanahu wa taala, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bikalimatin minallah wa sayyidan wa husura wa nabiyyan minas salihin. Yang bermaksud kemudian malaikat iaitu Jibril alaihi salam memanggil Zakaria sedangkan dia sedang berdiri melakukan solat di mihrabnya. Lalu berkata Jibril alaihi salam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putera yang bernama Yahya, yang membenarkan kalimah yang datang daripada Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang Nabi yang termasuk keturunan orang-orang yang soleh. Keturunan Bani Israel masa ni, keturunan orang yang soleh. Baik, keturunan baik-baik. Baik. Ketika Zakaria masih lagi berdiri di mihrab dan baru selesai berdoa,
Tiba-tiba muncul Jibril AS memberitahukan bahawa Allah akan menganugerahkan kepadanya seorang anak lelaki bernama Yahya. Di dalam ayat di atas, malaikat menyatakan empat sifat Nabi Yahya AS. Dan yang menariknya, sedikit tambahan, kalau tuan-tuan perasan, umur Nabi Yahya AS, Nabi Yahya dengan Nabi Isa ni dua-dua Rasul ni. Nabi Yahya dengan Nabi Isa dua-dua Rasul. Apa ni, Zakaria AS adalah mak menakannya Maryam. Okey, Zakaria, daripada Zakaria lahir lahir Yahya, maknanya sepupu Maryam lah kan. Daripada Maryam lahir Isa AS. Sebab tu jarak Yahya dan Isa tak jauh. Okey, jarak Yahya dengan Isa tak jauh. Sebab apa? Sebab ketika lepas peristiwa ni, tak lama sikit lepas tu, Maryam mengandungkan Isa AS. Nabi Yahya lagi tua lah, tapi sedengah riwayat kata tak jauh lah dia punya tua tu. Sebab ketika ni Allah dah berikan Nabi Yahya AS kepada Zakaria AS. Itu dari segi jarak umur dia. Baik, antara sifat Nabi Yahya AS apa dia? Yang pertama, beliau akan membenarkan kalimah Allah. Maksudnya membenarkan Nabi Isa yang diciptakan oleh Allah dengan titahnya kun fayakun. Nabi Isa AS, dia bukan jadi daripada sifat Allah sendiri, tuan-tuan. Sebab apa? Sekarang ni, okey, kita tengok sikit. Kenapa orang Kristian kata Nabi Isa ni sebahagian daripada Allah? Mereka kata Nabi Isa adalah Allah. Sebab daripada ayat Allah ciptakan Nabi Isa tu dengan kalimahnya. Okey, mereka faham kalimah ni sifat Allah lah. Mereka faham kalamullah ataupun kalimah Allah tu sendiri yang bertukar jadi Nabi Isa AS. Boleh faham? Jadi kalau kalamullah, macam contoh Al-Quran. Al-Quran tu, tuan-tuan, kenapa kita muliakan sangat? Sebab Al-Quran tu adalah salah satu daripada sifat Allah. Lanjutan daripada sifat Allah. Allah berkata-kata, kata-kata ditulah Al-Quran. Sebab tu kita muliakan sangat. Tak letak kat bawah. Itu sebahagian daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran. Kertas tulisan dakwat tu daklah. Kata-kata tu. Okey. Jadi apa ni, Nabi Isa AS, apa kata orang Kristian? Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan daripada kalimahnya, dan kalimah Allah adalah sebahagian daripada sifat Allah. Maka sebab tu mereka kata Nabi Isa itu adalah Allah, sebab dijadikan sebahagian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Islam tak kata, kita keakidah kita tak kata Nabi Isa tu dijadikan kalimah perkataan Allah tu bentuk jadi Nabi Isa, tak. Tetapi daripada arahan Allah, kun fayakun, Allah sebutkan kepada Maryam kun fayakun, maka Allah sebutkan kepada Maryam dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ada Nabi Isa AS dalam rahimnya Maryam. Masya-Allah. Bukan kalimah tu jadi Nabi Isa, tak, tapi Allah sebut pada Maryam, lalu terjadilah Nabi Isa AS dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan Allah sebut wa nafakha fihi min ruhi, dan kemudian aku tiupkan ruhku ke dalam Isa. Sama juga orang Kristian kata, tengok Allah tiup roh dia, maka kalau tiup roh Allah, dia pun adalah Allah dah. Bukan masuk roh Allah, tak, tapi daripada roh yang hampir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Roh tu Allah ciptakan, dan roh tu yang Allah masukkan pada Maryam. Bukan sebahagian sifat Allah yang jadi Nabi Isa, bukan macam tu. Okey, yang tu kena clear betul. Sebab saya ingat orang Kristian memang selalu guna hujah tu lah. Dia kata Nabi Isa ni adalah roh Allah. Kita kata kalau roh Allah tu, betul lah, roh Allah sebahagian di sifat Allah lah. Nabi Isa manusia. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri terangkan dalam Quran, dia makan dan dia minum, kata. Dia makan makanan bumi. Takkan sebahagian daripada sifat Allah makan minum makanan bumi kot, tak. Okey. Jadi perkataan tu nak perkataan Allah ditiupkan ruhku, dijadikan daripada kalimahku, bukan nak kata kalimah dan roh tu sendiri, tapi nak kata memuliakan Nabi Isa AS. Okay, itu maksud dia. Baik, itu yang pertama, bahawasanya Nabi Isa AS dijadikan daripada firman Allah, titahnya Allah kun fayakun, yang pertama. Yang kedua, bahawasanya Nabi Yahya AS akan jadi pemimpin bagi kaumnya. Okay, akan menjadi ikutan, contoh ikutan, dan juga pemimpin bagi kaumnya. Dua. Yang ketiga, dia merupakan seorang yang dapat menahan diri daripada nafsu dan syahwah semata-mata kerana beribadah kepada Allah, mengabdikan diri pada Allah. Maknanya beliau adalah maksum, iaitu terpelihara daripada segala dosa. Sifat Rasul. Ketiga. Yang keempat, beliau akan menjadi Nabi, dan beliau daripada keturunan orang soleh.
Menurut Ibnu Katsir, ini adalah berita gembira yang kedua, iaitu beliau akan diangkat menjadi Nabi setelah berita gembira pertama tentang kelahirannya. Masya Allah, memang kita pun sebagai ayah fahamlah. Bukan saja Allah beritahu dapat anak, malahan Allah dah beritahu siap-siap anak kamu ni akan jadi seorang rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Satu nikmat yang sangat besar. Ketika Zakaria alaihi salam mendengar berita gembira daripada Jibril alaihi salam di atas, lalu datanglah syaitan sambil berkata, sesungguhnya bisyarah yang kamu dengar itu datangnya daripada syaitan, dan kalaulah berita itu daripada Allah, sudah tentu dia akan mewahyukan pada kamu. Masya Allah. Syaitan bisikkan dia, dia kata apa? Oh, yang ni barangkali bukan daripada Allah kot. Jadi disebabkan sedemikian, dia pun nak dapatkan kepastian. Nabi Zakaria AS ditanya balik, dia kata, Qala Rabbi anna yakunu li ghulamu wa qad balagani al-kibaru wa mura'ati aqir, qala kadhalika Allahu yaf'alu ma yasha'. Iaitu dia kata, kata Zakaria AS, bagaimanakah aku boleh mendapat anak sedangkan aku telah sangat tua dan isteriku pula mandul? Allah berfirman, demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Baik, kata pengarang, Nabi Zakaria AS berasa hairan sambil berkata, bagaimana aku boleh mendapat anak sedangkan umurku sudah lanjut, dah tua, dan isteriku seorang mandul? Lalu Allah berfirman melalui malaikatnya, demikianlah Allah boleh berbuat apa yang dikehendaki. Maksudnya, sebagaimana isteri Imran yang mandul akhirnya diberikan oleh Allah anak yang bernama Maryam. Isteri Imran, Imratu Imran yang dalam disebut Hannah tu, dia mandul ke tak mandul? Mandul juga. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak dia dapat juga anak. Bukan saya dapat anak, dapat anak yang solehah, Maryam. Okey. Sebagaimana isterinya Imran yang mandul akhirnya diberikan oleh Allah anak bernama Maryam, demikian juga Allah Maha Berkuasa memberikan anak kepada kamu sama ada melalui cara yang biasa ataupun cara yang luar biasa. Malahan kejadian Isa, Adam dan Hawa adalah lebih menghairankan lagi. Maksudnya apa? Dia nak kata yang Zakaria dapat anak tak heranlah sebab dia ada isteri. Isteri dia mandul. Okey. Dalam keadaan isteri dia mandul, Allah boleh beri anak. Kat sini diisyaratkan apa yang herannya? Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam alaihi salam daripada tanah. Langsung tak ada mak ayah tu. Okey, langsung tak ada mak ayah. Satu, kita kata penciptaan Adam alaihi salam adalah lebih hebat daripada penciptaan Isa alaihi salam. Sebab Nabi Adam alaihi salam tak ada mak ayah terus. Malahan kemuliaan, apa kelebihan Adam berbanding kita semua, tuan-tuan? Apa kelebihan Adam AS berbanding kita semua? Dia diciptakan daripada kedua tangan Allah SWT. Kemuliaan bagi Adam AS. Kita ni keturunan Adam, tapi Adam AS dijadikan dengan kedua tangan Allah SWT. Disebut dalam surah Sa'd, Ma mana'aka antasjuda bima khalaqtu biyadai. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, apa wahai iblis, apa yang menghalang kamu daripada sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Masya-Allah. Nabi Adam alaihi salam tak ada mak, tak ada ayah. Dia tak pernah jadi bayi dan sebagainya. Allah dah ciptakan dia dengan keadaan sedemikian. Sebab tu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi Adam ni dia punya warna dia adalah warna tanah. Warna tanah tu macam mana saya pun tak tahu. Masa saya baca pun confuse juga, ada tanah terang, ada tanah gelap. Wallahu alam, tak tahu. Tapi sebegitu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Adam ni dibesar. Dan asal penciptaan manusia ni memang besar. Dalam hadis Sahihul Bukhari, dia punya dada dia tu 7 hasta. Lebar dada dia tu. Kalau kita ingat, ada orang pernah buat ukuran zaman sekarang ni lebih kurang bangunan 6 tingkat dia punya tinggi dia. Dan kita masuk syurga nanti, insya-Allah kita masuk syurga nanti dijadikan Allah dalam bentuk Adam alaihi salam. Maknanya kita pun akan jadi besar balik macam Adam alaihi salam. Wallahu alam, tu sahaja yang kita tahu. Baik. Begitu juga kejadian Hawa. Hawa diciptakan daripada apa? Hawa, saya tak setuju ada pendapat nak ada pendapat feminism akhir-akhir ini, dia nak kata Hawa tak cipta daripada tulang rusuk, dia cipta daripada tanah juga, tapi sifat dia macam tulang rusuk. Sebab apa? Sebab kalau kata Hawa cipta dari tulang rusuk, itu penghinaan bagi wanita. Hak ni serabut semok pala ni tak sedengar. Ngarut dia kata. Apa benda hina cipta daripada kita orang lelaki pun dia kena daripada apa? Mimain mahin, diciptakan daripada air yang hina. Bukannya kita ni cipta daripada dewa ke apa, tiba-tiba perempuan jadi daripada tulang usuk. Hadis Sahihul Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut khulaqatil mar'ah min dila'in. Dalam Sahih Muslim disebut kadila'in, dalam Sahih Bukhari disebut min dila'in. Min dila'in maksudnya daripada tulang usuk.
Dalam Sahih Muslim dia kata kadila'in, seperti tulang rusuk. Sekarang ni seperti ke ataupun ataupun min ataupun daripada tulang rusuk. Tuan-tuan, hadis Sahih Bukhari Muslim yang mana kita nak tolak? Kalau kita kata macam tulang rusuk, maknanya daripada tulang rusuk tu, waktu kena buang mana boleh. Okey? Jadi macam mana kita nak selesaikan Ustaz? Sesuatu yang dijadikan daripada tanah, mesti dia bersifat tanah, betul tak? Sesuatu yang dijadikan daripada cahaya, mesti dia bersifat cahaya. Sesuatu yang dijadikan daripada api, jin, mesti dia bersifat bersifat api. Sesuatu yang dijadikan daripada tulang rusuk, mesti salah satu sifat dia macam macam tulang rusuk, selesai. Tak perlu tolak mana-mana hadis Bukhari dan Muslim. Okey? Hawa alaihissalam sama juga, tidak dijadikan daripada ayah ataupun mak. Hawa tak ada mak, tak ada ayah. Dia dijadikan daripada rusuknya Adam alaihissalam. Adapun kisah Allah ambil rusuk Adam masa tidur ke apa, yang tu Israiliyat. Sekadar yang disebutkan dijadikan daripada rusuk Adam alaihissalam. Wallahu alam, saya lebih suka pada pandangan zahir hadis tu, disebut dijadikan daripada tulang rusuk. Ha? Dan kemudian Nabi tambah sifatnya pun macam macam tulang rusuk. Okey. Baik. Begitu juga dengan kejadian Isa alaihissalam, iaitu tidak ada ayah. Ha, tidak ada ayah. Nabi Isa alaihissalam dia ada mak saja, iaitu Maryam, dan dia tidak ada ayah. Maka isyaratnya Allah nak cerita Nabi Adam tak ada mak ayah, Hawa tak ada mak ayah, Isa tak ada tak ada ayah. Macam manalah perkara tu jadi mustahil kalau Allah nak beri Nabi Zakaria dan isterinya seorang anak, sebab mereka lebih hampir kepada tabiatnya semula jadi manusia. Ada suami, ada ada isteri, ada mak, ada ayah. Maka tu lebih mudah lagi. Okey, itu maksud dia. Selanjutnya, Nabi Zakaria AS memohon pada Allah agar menunjukkan kepadanya tanda bahawa isterinya sedang mengandung dan beliau akan mendapat zuriat. Permintaan ini terungkap secara spontan dari mulut Zakaria disebabkan kerana sangat gembira atau kerana ingin menyatakan rasa syukurnya pada Allah SWT. Ha, maksudnya apa? Dia punya seronok tu, bila aku, apa tanda nak dapat? Alah, macam kita lah beli barang kat Shopee kan, duk tengok apa tanda nak sampai. Poh laju kata masih kat KL, poh laju kata sekali lekat pula 3 hari tak ada update. Allah bengkak pala kata, mana aku beli tak sampai-sampai ni. Gembira nak nak minta tanda, apa tanda dah nak dekat sampai. Sama juga Zakaria AS, Allah beritahu dia nak dapat anak, lalu dia tanya apa tanda. Maksudnya apa? Lebih kepada bila nak dapat tu. Okey. Lalu Allah, dia tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala rabbi ja'al li ayah. Dia kata, wahai Tuhanku, berikanlah aku suatu tanda. Maksudnya ada tanda tu isteri aku mengandung. Nah, nak tahu macam tu. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wa dhkur rabbaka katsira wasabbih bil ashiyi wal ibkar. Yang bermaksud, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tanda kamu ialah kamu tidak dapat bercakap dengan manusia selama 3 hari melainkan dengan isyarat. Maknanya tunjuk saja. Okey. Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah pada waktu pagi dan petang. Permohonan Nabi Zakaria diperkenankan Allah, lalu diberikan tanda sebagai bukti isterinya hamil, iaitu tidak boleh bercakap dengan orang ramai selama 3 hari 3 malam kecuali dengan isyarat tangan atau kepala dan seumpamanya. Namun demikian, keadaan demikian tidak pula sampai menghalang beliau untuk berzikir dan bertasbih kepada Allah. Malahan beliau mendapat arahan agar memperbanyakkan zikir dan tasbih pada waktu pagi dan petang. Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'adi, gurunya Usaimin, berkata, kemampuan Zakaria berzikir dan bertasbih mensucikan Allah dalam keadaan lidahnya keluh dan tidak mampu bertutur pada sesama insan adalah tanda yang lain pula. Okey, maknanya apa? Dia nak apa maksud dia apa kat sini? Dia nak bercakap dengan orang je tak boleh, tapi bertasbih dan berzikir boleh. Itu maksud dia. Jadi tu tandalah. Kenapa dia jadi macam tu? Kalau dia tak boleh cakap, kotlah dia sakit tekak, hilang suara. Kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata tandanya adalah kamu tak boleh bercakap dengan manusia lain 3 hari 3 malam, menunjukkan isyarat saja, tetapi kamu masih boleh bertasbih dan berzikir pada Allah. Itu tanda dia. Maknanya nak berzikir boleh, tapi bila nak cakap dengan orang, Syekh, ambil sikit air, tak boleh. Tak boleh cakap selama 3 hari 3 malam. Okey. Jadi kalau jadi macam tu, maksudnya dia dah nak dapat anak yang bernama Yahya alaihissalam. Baik. Dah masuk waktu. Okey. Saya ingat sampai situ saja insya-Allah. Tak ada agak melintang, hari Ahad ni kelas kita jalan macam biasa, talbis oleh iblis insya-Allah, dan kelas akidah akidah pula dah. Kelas tafsir kita ni pun insya-Allah bersambung pada minggu lepan, kisah
Maryam dan juga anaknya Isa alaihissalam. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.